Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal nge-shopee haul lagi nih. Aku bakal haulin tas lagi, tapi berbeda daripada haul-haul sebelumnya. Karena di video ini aku bakal nge-shopee haul tas yang serba hitam. Nah, jadi buat cewek-cewek mamba, ini rekomendasi banget. Suka karena ini tasnya warna hitam. Selain cewek-cewek mamba, cewek-cewek yang lain juga pasti bakal suka karena emang tasnya itu super bagus dan premium banget. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa tasnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip biar kalian tidak ketinggalan informasinya. Dan buat kalian yang baru gabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga video ini. Seperti biasa, aku bakal spill ke kalian nama toko beserta harganya juga. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, nanti untuk link produk semua tas yang ada di video ini bakal aku taruh di description box aku. Aku bakal review 2 tas. Langsung aja aku mulai dari tas yang pertama. Ini adalah penampakan tas yang pertama. Ini penampakan tas yang pertama ya, Babs. Nah, jadi tas yang pertama ini aku beli harganya Rp144.000 di FM Jaya Collection. Nama tokonya aku taruh di bawah ya. Jadi untuk ukuran, dia berukuran 21x15 cm. Jadi yang paling aku suka dari tas ini adalah dia banyak banget resletingnya, yang berarti banyak ruang, seperti itu ya. Untuk tas ini, bagian penutupnya semuanya menggunakan resleting dari ruang yang di depan, di tengah, sampai dengan di belakang, dia menggunakan penutup resleting. Oke, langsung aja aku bakal buka ruang utamanya yang ada di tengah ya. Nah, ini ruang pertama yang di tengah ya. Nah, ini dia ada 2 ruang seperti itu. Bagian kiri kanannya ini juga ada kantong, satu yang tidak menggunakan resleting, satu yang menggunakan resleting. Nah, ini resletingnya ya. Nah, terus tas ini juga dapat 2 tali seperti itu. Tali yang pertama yang sudah aku langsung pakai ini tali yang pertama, jadi bisa dipakai shoulder bag, juga dipakai tenteng seperti ini. Cantik banget, cakep banget, dari bahan juga bagus, tebel dan kokoh. Nah, ini dapat 2 tali. Tali yang bisa kalian atur panjang dan pendeknya. Ini panjang talinya. Oke, langsung aja aku bakal coba pasang dulu talinya. Ini sudah terpasang talinya ya. Jadi ini bisa kalian pakai sling bag juga sih. Cakep banget kan warnanya. Nah, jadi untuk tas ini sebenarnya pilihan warnanya cuma satu, yaitu khusus warna hitam. Tapi dia berbeda model seperti itu. Nah, jadi yang membedakannya adalah cuman yang ini, gambar yang di depan ini. Jadi itu ada 10 motif gambar ya yang bisa kalian pilih, tapi karena itu sudah banyak banget yang sold out, jadi tinggal 5 motif aja. Tapi untuk warna semuanya warna hitam. Nah, untuk link produknya bakal aku taruh di description box aku. Jadi untuk harga Rp144.000 itu worth it banget. Kenapa jadi worth it? Karena bener-bener ini tuh real pick banget. Walaupun tas ini terlihat kecil ya, dari ukuran 21x15, tapi ini muat banyak barang. Karena emang ini banyak banget resletingnya, yang berarti banyak ruang di dalamnya ya. Next, tas yang kedua. Ini dia penampakan tas yang kedua. Nah, jadi tas ini harganya cuma Rp74.000 doang. Udah dapet tas secakep ini loh. Walaupun kesannya terlihat meriah ya, tapi kalau misalnya kalian pakai, itu simple loh sebenarnya. Terus aku belinya di softtoday.id official shop, tokonya di bawah. Dan untuk ukurannya, dia berukuran 21x15 cm, jadi ukurannya kurang lebih daripada tas yang pertama tadi ya. Tas itu gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga. Dan untuk bahan, dia terbuat dari kulit sintetis, tapi teksturnya itu lebih halus. Dan untuk bahan tentunya dia tebel banget nih. Ini sendiri tebel. Nah, terus bagian depannya ini dia ada variasi apa ya? Ini kalian sendiri ini variasi apa? Pokoknya ini dia ada warna kayak gitu. Ini warnanya kayak agak hitam kayak gitu, terus sebelahnya ini warnanya agak gold kayak gitu.
untuk gantungan resletingnya seperti ini. Nah, untuk bagian handle dari tas ini, dia menggunakan apa ya, kayak besi, tapi dia ada kombinasi dari bahan tas, jadi kayak rantai kayak gitu loh, Babs. Itu bagus banget, pokoknya ini cakep banget dengan 74.000. Sebagus ini, ya ampun. Oke, untuk bagian dalamnya langsung aja kita buka. Bagian dalamnya, ternyata ini bener-bener besar banget dalamnya. Ini muat banyak barang juga loh. Bagian di belakang juga ada kantong lagi yang menggunakan resleting. Jadi juga dapat strapnya. Strapnya ini lebar, terus ada tulisannya juga. Aku nggak tahu apa tulisannya ya. Kalian bisa baca sendiri nanti tulisannya. Nah, jadi tulisannya tuh, kok tulisan? Jadi talinya ini misalkan adjust, misalkan atur panjang pendeknya, menyesuaikan dengan yang kalian mau lah, seperti itu. Aku bakal langsung pakai. Tara, gini seperti ini ya. Untuk link dari tas ini bakal aku taruh di description box aku ya. Ini dia dua tas yang udah aku review tadi ya. Jadi ini benar-benar special edition banget buat kalian yang suka warna hitam, terutama khusus untuk cewek-cewek mamba nih. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini juga. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.